malu-malu di depan perempuan cakep ngomong narik. Dia kan taunya saya asisten Sidul. Jadi nih hari lu kagak narik? Yah, mungkin kuat aja ya. Bawa-bawa aja. Radionya apa kagak? Yang lain gua gak pikirin, radio kalau hilang. Loh, kok ngomong sendiri? Mas Mandra mau kemana? Disuruh Bang Benih. Loh, memangnya Babe pergi kemana? Yah, mana gua tahu. Loh, gimana sih? Kalau Babe gak tahu kemana, Mas Mandra mau nyusul kemana? Ya gua juga tadi di pangkalan, pusing amat. Oh, Babe narik koplet lagi tuh. Jadi pacaran lagi? Sebodoh amat ah, gua pikirin. Pacaran kayak kagak kek. Yang penting radio gua kagak hilang. Oh, jadi begitu toh. Radio Mas Mandra dibawa Babe. Ya, cewek banget tuh ah. Wah, 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 wah. Itu radio bagus loh Mas Mandra. Kalau hilang kan eman-eman. Awang itu harganya mahal kok. Di Indonesia itu cuma satu tok punyanya Mas Mandra. Mas Mandra mau permen buat iseng di jalan. Mas Mandra, tamunya Atun yang tadi pagi itu sudah pulang apa belum ya? Udah. Gua pergi dulu ah. Udah gelap nih. Kenapa sih, Dul? Lu sering ngelamun. Emangnya lu kepengen banget kerja di kantoran minyak itu? Kayak cuma bosen nganggurnya. Malu maknya, Babe, sama tetangga. Kenapa mesti malu? Ya, malu aja, Nyak. Gak enak hati. Udah dongkosin sekolah sampai jual tanah segala. Buntut-buntutnya jadi pengangguran. Ya Allah, Dul. Enyak sama Babe kagak pernah ngarepin lu bakalan ngegantiin tuh tanah yang dijual buat ongkos sekolah lu. Kagak, Dul. Enyak sama Babe ngasih segala macam buat elu, memang udah mestinya. Enyak ikhlas. Babe juga ikhlas, Dul. Ikhlas. Iya, ayah tahu. Enyak sama Babe memang ikhlas. Tapi biar bagaimana, ayah juga malu sama Atunnya. Atun yang ongkos sekolahnya aja gak gede kayak ayah, sekarang udah bisa ngebalas jasa Nyak sama Babe. Ya Allah, ya Rasul. Dul, segala apa yang kita dapat di dunia, semuanya rezeki dari Allah, Dul. Kebetulan aja nih hari si Atun yang dikasih rezeki sama Allah. Siapa tahu besok atau lusa elu yang dikasih rezeki sama Allah. Kan peribahasa bilang, hidup ini kayak roda pedati, ngeglinding. Sekarang ada di bawah, besok ada di tengah, lusa ada di atas. Kita kudu tawakal, Dul. Kudu sabar. Thank you.
Tun. Kok tutup tuh, Tun? Pengen keramas nih. Tun capek, Mas. Ngaso dulu. Ngaso? Loh, jadi kamu gak bisa ngeramasin saya? Besok aja deh, Mas. Tun capek banget nih. Loh, rambut saya ini sudah kotor sekali loh, Tun. Sejak kamu styling itu, rambut saya ini jadi gampang kotor. Debu-debu ini pada nyangkut di talang ini loh. Kalau kamu gak percaya nih, lihat nih, tuh. Iya, tapi Atun capek banget, Mas. Masa Mas Karyo gak kasihan sama Atun? Besok pagi aja ya. Bener, besok pagi loh ya. Tapi pagi-pagi sekali. Iya. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi besok pagi bener loh ya. Ini demi kamu. Malam ini rambut saya gatel gak apa-apa, Tun. Permisi dulu ya. Garuk aja, Mas, kalau gatel. Emangnya Atun mau garukin? Di, ngau ya. Kalau begitu, Mas pulang dulu ya. Besok jangan lupa, pagi-pagi sekali. Iya. Yeah. Dadah. Halo. Kok telat sih Bang Andre? Kan jemput dulu temennya. Eh, Brik. Eh, lain. Yanti, Atun. Hendrik. Ya, kalau lo mah gue tahu. Ya gak kuat dorong kan? Iya. Habis berat banget sih. Lo ngedorong aja, gue udah capek duluan. Tiker. Kita pamit bokap sama nyokap dulu yuk. Pamit siapa? Papa sama mama kamu. Oh, babe gue belum pulang. Pamitnya aja ya. Nyak! Atun pergi dulu, Nyak. Nontonnya jadi. Jadinya. Bu, Andre mau ajak Atun nonton nih, Bu. Yeah, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tun, hati-hati ya di jalan. Iya, Nyak. Atun jalan dulu ya. Salam. Ternyata saya lucu juga belum nonton. Mari, Pak. Mari. Ngaso. Nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bang Dul ada? Ada, no, di belakang. Ada apa nih? Emangnya ada perlu penting sama si Dul? Ibu panggilin ya. Oh, jangan, Bu. Biar saya ke belakang aja. Bang Andre, nyari Atun ya? Iya. Bukan nyari Bang Dul. Itu teman-teman mau minta mobilnya dibenerin biar kayak bus gitu. Nggak mampir ke salon dong. Hah? Bisa diatur, tapi Bang Dul di belakang. Iya, Atun antar yuk. Ayo. Iya, Tun, antar ke belakang nih. Kayaknya. Ayo, Bang. Iya. Yeah. Tun. Atun. Mas jalan dulu ya. Iya. Mas Karyo, ngatur kardus recehan lagi. Enggak, Maknya.
Hari ini saya mau naik taksi. Ceking tato lagi. Mainnya kemarin, Rik. Bagus kemarin. Buat dilihat-lihat tuh, ada orang lewat kok. Mau keluarkan kanta badan itu dilihat dulu. Kacamata diganti putih. Kacamata kecil dipakai. Kayak preman. Anu, pegangin bantuin gua. Iya ini dipegang. Gak ketiban pala gua. Pala gua moncrot nih. Awas, awas, mateng nih. Mateng-mateng lah, gua kagak pikirin matengnya mah. Pala gua yang gua pikirin. Buset. Eh, dokat gua juga apa? Manggal. Duh. Pelan-pelan buka itu, Jay. Manggal. Woi. Cariin Andre nih. Bang. Ngapain lagi pagi-pagi udah kemari? Biasa, Bang. Ada teman minta tolong. Mundan-danin tarikan mesin lagi? Iya, Bang. Biar bisa us kayak mobil Eke. Eke, Eke. Dul, cepetan, rezeki nomplok nih. Bang, coba lihat dulu sana, ntar aja susul. Eh, bukain gua ngapain nih? Weh, oh pasti. Wah, Bang Mandra sih, aduh. Ntar bang, iya, iya, iya. Nah, daripada gua narik koplet, beneran gua dandani mobil bagus. Ayo. Eh bang, eh. Oh. Gimana mobilnya? Ayo, Mimin. Hei. Hei, gimana? Biasanya, mobil udah bagus? Oke, udah mesin. Udah oke ya. Gimana itu mesinnya masih di belakang? Ya, ya gitu. Eh, ini hidupin. Hidupin. Ini lihat, tutupnya buka ya. Kita pindah ke depan sini. Eh, ke belakang. Rumah-rumah kontrakan. Kita pindah. Ini bukanya kemana? Lain mau oplek soalnya. Pegangin, pegangin. Coba hidupin, hidupin. Op, 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 matiin, matiin. Tenggorokannya kagak lancar ini. Bagaimana mau benar? Udah sarapan belum, Tun? Udah. Emang kenapa? Bangannya lapar. Atun ambilin ya. Oh, jangan. Malu sama ibu bapak. Anterin saya beli nasi uduk aja yuk. Ya. Coba, coba, coba hidupin lagi, hidupin lagi. Gas, gas, gas. Oh, oh. Bukan begitu gasnya. Ngengeng, ngengeng gitu. Lagi biar kuat. Wuh. Apa sih? Ya, gua kapan lagi sih bisa nyuruh-nyuruh orang kaya supaya kelihatannya eksekutif? Aduh. Abang, sorry, sorry. Bongkar aja lagi. Di anunya. Bongkar aja lagi. Itu tadi gua kata mampet tenggorokannya. Ingin tuh tuh. Tuh, itunya tuh. Mempos begini juga. Itunya kali tuh. Kan pasang lagi, Dul. Ya, kunci-kunci ambil. Iya, boleh juga main puternya. Yeay, yeay, yeay. Eh, lu bilang tuh sama si Mantra. Dia masih mau narik apa kagak? Abang deh bilang sendiri ah. Kalau yang ngomongin si Mantra kagak ada takutnya. Ah, gua bosen nanyain dia terus. Kalau begitu biar gua narik deh. Ah, Abang. Abang kan udah tua, udah mesti istirahat. Biar si Mantra aja dia yang narik. Eh,
badan gue boleh tua, tapi semangat gue muda. Lo jangan samain sama si Mandra. Sama nyamain abang sama si Mandra? Ayah kan cuma ingetin doang. Kalau abang sakit, gara-gara kebanyakan kerja, ngerepotan ayah-ayah juga. Kagak, gue gak bakalan sakit karena kebanyakan kerja. Malah kalau di rumah aja gue jadi sakit. Lo bilangin tuh si Dul sama si Mandra, suruh minggirin mobil-mobil yang ngalangin oplet gue. Bilangin gue mau narik. Biar si Mandra aja deh, Bang. Emangnya abang kagak rela kalau si Mandra gantiin abang jadi supir? Apa lo kate? Gue kagak rela. Eh, si Mandra kan gue udah kasih kesempatan gantiin gue narik. Eh, malah dia sia-siain. Satu hari narik, satu hari kagak. Ella, dulu lo inget gak? Satu hari aja nih oplet kagak narik. Kita kagak makan. Lo inget gak? Iye, ayah inget. Tuh oplet biar udah tua begitu banyak jasenye. Mengkenye biar bagaimana tuh oplet mesti dirawat baik-baik. Hah? Jangan mentang-mentang udah tua. Hah, lo anggap kagak ada harganya. Eh, lo inget Indonesia juga gak bakal merdeka kalau gak ada yang tua-tua. Arti? Udah deh, lo bilangin tuh anak-anak suruh minggir. Mau berangkat. Eh, Pok. Kalau ngomong pelan-pelan kenapa? Emangnya kenapa? Malu. Di depan perempuan cakep. Ngomong narik. Dia kan taunya saya asisten Sidul. Jadi nih hari lu kagak narik? Yah, mungkin kuat aja ya. Mpok gak ngeliat tuh. Rezeki nomplok segitu banyaknya. Rezeki nomplok apaan? Ah, mpok sih keliwatan. Itu mobil dibawa kemari mau didandanin, dikutik aja. Beres, upahnya gede. Kalau saya narik, ya, yang gantiin Sidul siapa? Lagian kan saya pengen belajar main gitar, Pok. Laki nih, ini kerempeng kayak cacing, tibang pinter main gitar. Lah, didemenin perempuan cakep. Apalagi saya. Nah, udah. Ngaco aja. Kalau lu kagak mau narik, lu suruh pinggirin tuh mobil-mobil yang ngalangin jalan. Abang lu mau narik? Yah, abang mah emang mata duitan. Udah tua juga masih mau narik aja. Udah sono, lu suruh pinggirin. Tolong ya. Oplet wasiat. Mau keluar. Tolong pinggirin. Ayo. Tolong. Ini pinggirin. Ayo.